No. Sentak langsung, sentak udah langsung koreksi. Hei. Tahu, tahu. Hei. Luna ya namanya nih, Kak? Luna, Luna. Luna. Berarti sama mainan dominasi juga? Dominasi. Tapi kalau misalnya kakak yang ngambil mainannya aman? Aman. Orang enggak resource guarding ke orang, tapi ke anjing lain. Ke anjing lain? Oke, oke, oke. Ke orang enggak, dia aman. Jadi, pas bawa ke mana? Ke dog park itu, dia anjing. Sempat main tuh? Enggak pernah main sama anjing lain. Enggak, dia sempat main di dalam tamannya. Oh, main. Main. Dia saja. Oke. Nanti dia kalau dideketin mainannya sama anjing lain, anjingnya di snap, di oh, okay. Tapi okay. Bukan gigit bener, nak takutin, gak bener-bener gigit. Oh, sos. Pam. Jadi dia udah berpikir, wah ini sebelum mainan gue ambil, gue udah langsung ini. Padahal sebenarnya anjing lain mah gak ada niat untuk ngambil mainannya. Enggak. Itu. Atau deketin dia cium-cium aja, terlalu deket jaraknya, dia udah snap. Terlalu deket. Berarti udah berapa lama dia di sini? Baru sebulan. Sama orang lain kalau dikasih makan mau enggak dia? Mau, tapi awal-awal malu dulu. Oh, okay. Takut. Tapi begitu dikasih makan. Sama siapa yang udah pernah kasih makan? Sama sepupu, adik, aman. Oke, okay. Main ke sini? Main ke sini. Kalau di luar mau makan enggak dia? Pernah dibawa mama itu kasih makan, dia takut, ngegonggong. Mama lu. Kemarin kan dua. Ada lu. Ah. Ada di pokoknya. Enggak, atau jangan takut. Ya bisa jadi dia, mungkin ragu-ragu kan. Coba ambil makanan dia. Ada, coba. Terus yang itu aja. Makanan atau terus? Apa aja yang dia doyan gitu? Oh. Yang dia paling doyan. Terus yang ini coba dimasukin dulu, jangan dikeluarin. Biar lebih fokus dia. Hei, Luna. Kita pikir kan introvert kayak dia, sama kan? Heeh. Sama dia juga kalau anjing lain nggak demen, maksudnya bukan nggak demen ya, nggak biasa aja lah pergi gitu kalau dia, tapi nggak snap. Kalau dia nggak suka dia snap. Nah terus yang nggak pernah dikoreksi kan, jadi dibiarin koreksi. Nih koreksi, koreksinya gimana? Di tarik leashnya, tarik, terus suruh down. Tarik leashnya kayak gimana? Tarik leashnya, nah misalnya nih kayak gini, misalnya nih misalnya beb koreksi coba. Oh coba hey, no. coba nah. Coba masukin yang ini dulu, masukin yang ini. Masukin ya, iya, masukin dulu biar fokus dia. Oke. Ini pin kamera. Nah, kadang biasanya sih ini tak majuin ke atas. Iya. Nah, oke. Nah, itu langsung gini. Coba. Oke, misalnya nih. Waktu ikutan Jadi waktu itu pas dia lagi mau snap anjing lain, abang ada nggak? Ada. Nah kebetulan waktu itu kan nggak pakai leash kan? Oke, okay, nggak pakai leash. Jadi pas agak jauh memang nggak sempat itu kan? Oke. Okay. Cuma pas udah deket ya kita kayak begini, eh. Gitu. Pas dia udah mulai nerekam langsung tahan begini cuma. Jadi, karena kan anjingnya satu di sini ya. Iya. Tahan. Nah, tahan begini gitu. Oke. Okay. Cuma dia masih berusaha ngejar gitu. Tuh deh pegang ya. Turunin anjing kecil tuh. Ini doyan nih. Sama orang kalau di luar ya baru di tempat lain ya baru itu aja sih. Mama cuma lagi gonggong. Rata-rata orang lain makan. Ini siapa
papi ya? Iya papi. Oke, okay, vlognya kok kecil. Enggak. Papi. Musuh. Udah belum? Oh dia sama papi depan rumah ini pernah kan dikeluarin? Yeah. Udah. Ah. Terus takut juga. Di snap juga sama dia? Enggak di snap tapi papi udah liatin, udah ancang-ancang. Oke, okay, oke, okay, baik. Biar. Kayak udah siap gitu loh kayak. Oh iya iya siap. Gitu, langsung, sebelum dia bikin langsung koreksi. Iya. Yeah. Yeah. Sebelum dia bikin. No. Sentak langsung, sentak udah langsung koreksi. Hei. Tahu tahu. Kayaknya gitu. Oke. Senang kan kasih dekat. Tunggu. Ya, kasih dekat. Dominan. Siap-siap ya. Nah, kita biar lu keluar blok ya, keluar blok bentar. Mas bingung kan? Gue blok ya, blok ya. Dei. Usuh. Lihat sama anjing lain galak banget kan. Coba. Oh iya, takut. Suruh ke bawah sih. Benar.
Ada mantap enggak gue makan-makan? Ada. Bentar ya. Dia enggak pernah dekat gini enggak mancing ya? Enggak, belum pernah. Pas sedekat itu udah pasti dia langsung dihajar sama dia. Biarin aja, gak usah panik, biarin aja. Deket aja. Biarin aja, biarin aja. Biarin aja, biarin aja. Masih lus-lus aja. Lut. Pertama di Indonesia, makanan hewan dengan 13 kelebihan dan 100% natural. Memperkenalkan Bravery Pet Food, dilengkapi dengan banyak manfaat seperti grain free, gluten free, dan berbagai ekstrak tumbuhan yang baik untuk kesehatan anabolmu. Bravery, back to origins. Mana ya? Coba makanan tadi mana? Itu. Tapi belum itu beku coba. Kita kasihnya raw. Raw food, ayam. Kita tadi mau buang air. Mati udah nyala lah. Oke deh. Ini kalau dia datang di tempat bawah, dia wajib mati di segala tempat dulu. Iya, wajib ya, ini cowok. Iya. Tes burung. Iya, kan nanti tadi cowok. Oke. Lewat slow. Biar. Koreksi ya. Biar. Sebenarnya kayak gitu sih dia ke. Iya. Jadi selama ini cuma takut sama satu anjing. Masukin dulu tuh.
Jadi tampil datang udah memang langsung protek sama makanan. Iya. Dari sananya. Iya. Pas dari sana kita bawa ke rumah, kita kasih makan langsung protek. Aku tanya sama breedernya, dia katanya enggak apa-apa kok dia bisa makan sama anjing lain. Nah, satu bowl. Dia saking ketakutannya ini dia. Sama orang mah dia oke aja ya. Santai aja, cuman biasa agak jual mahal, menghindar itu, menghindar orang. Iya, ini dia jadi enggak pede, soalnya makannya pun dia enggak pede. Sundul aja gitu, di blok gitu, di blok gitu, okay. Oh. Di blok, tapi gak di snap, tapi udah gak buka mulut. Aja dulu biar dia masih dekat ya, ambilin ya kasih kasih sedikit. Oh gini ya, kasih dia. Tuh
dikit aja. Beku. Oh, beku ya? Beku. Ini lebih yang di itu ya. Eh, maaf. Dan di sana.